Selamat siang, mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung. baik, saya mulai eh ya. di pertemuan keempat ini kita membahas tentang infrared sebagai motion detection atau deteksi gerak menggunakan infrared Nah, ini biasa yang uh, ada di CCTV ya banyakkan itu menggunakan uh, CCTV untuk mendeteksi gerak pengertian gerak ini kalau uh, dalam uh, mengamati benda mungkin bendanya itu berpindah tempat gitu ya, ya berpindah tempat nah, maka dia akan mendeteksi ya mungkin ada pencurian ya dari sebuah e, barang atau objek ya e, maka objek itu yang semula diam lalu berpindah nah per, perpindahan itulah yang e, dideteksi oleh e, inframerah di CCTV ya. atau perpindahan itu dideteksi oleh CCTV nah e, sensornya itu menggunakan inframerah Baik kita masuk ke materi saja. Nah, kita mulai dari e, fotografi inframerah ya. Jadi e, suatu teknik dalam bidang fotografi untuk merekam cahaya yang oleh mata manusia tidak tampak ya atau tidak dapat dilihat, namun mengizinkan cahaya inframerah untuk masuk ke kamera. Dan diperlukan sensor kamera yang sensitif terhadap cahaya inframerah. Jadi, di CCTV-nya itu menggunakan sensor kamera yang sensitif terhadap cahaya inframerah, atau eh, sensor eh, di CCTV-nya itu menggunakan eh, perangkat yang merespon cahaya inframerah. Ya nah ini yang e, tentunya e, kenapa kita menggunakan inframerah dalam deteksi gerak soalnya dalam e, CCTV itu merekam kamera e, merekam gambarnya itu menggunakan e, inframerah ya. jadi memang fotografi inframerah itu sudah berkembang sehingga dalam kondisi gelap, ya, mungkin mata manusia tidak mampu melihat, tapi bila menggunakan inframerah, maka eh, kondisi gelap itu masih bisa terlihat. Ya. Jadi ya, fotografi inframerah itu dalam bidang fotografi ya, itu mampu mengatasi kekurangan yang eh, dialami manusia. Ya. Ta, tidak tampak pada kondisi gelap, tapi dengan inframerah, e, walaupun gelap masih mampu me, menangkap gambar. Ya gitu ya. Berikutnya, ketika teknik tersebut digunakan, hasil foto inframerah bisa menjadi hitam putih e, yang kontras, atau warna hijau daun akan terlihat putih. Ya. Jadi, tentunya karena menggunakan inframerah, warna-warna naturalnya akan E, berbeda ya. jadi tentunya akan cenderung e, berwarna merah ya. nah ini tentunya e, menjadi e, catatan ya. jadi e, walaupun gelap itu bisa terbaca atau bisa kerekam gambarnya namun ada kekurangan di warna naturalnya akhirnya e, berbeda ya gitu. Baik, kita lanjutkan lagi, kamera pencitraan termal. Jadi, dari ini judulnya, ini sudah terlihat bahwa bagaimana uh, gambar itu terekam karena menggunakan uh, suhu, ya. jadi perubahan suhu uh, akan bisa terekam gambar. Ya, berdasarkan perubahan suhu, gitu ya. Ya, teknologinya sudah berkembang ya. Jadi kalau awal uh, CCTV atau video itu karena pantulan cahaya dari objek yang direkam, kemudian berkembang lagi menjadi uh, pantulan inframerah dari objek yang direkam. Uh, sekarang ada juga pantulan suhu atau termal dari objek yang direkam, oh, ini ya. Jadi thermal imaging kamera, ya. Nah, ini uh, sudah teknologinya sudah berkembang, ya. Nah, kemudian adalah uh, ini ya kamera pencitraan thermal ini ya, adalah kamera termografi, ya. Jadi gambar yang berbasis atau berdasarkan perubahan suhu, ya. Istilah termografi yang digunakan dalam pemadaman kebakaran. Ya, jadi e, untuk petugas e, kebakaran itu biasanya akan mengetahui titik mana yang paling tinggi suhunya, misalkan Untuk mendeteksinya, bila menggunakan e, indera mata petugas pemadam kebakaran, tentunya akan kesulitan ya. Jadi menggunakan teknologi kamera termal Pencitraan termal uh, untuk lebih mem mempermudah ya, sehingga membantu petugas uh, pemadam kebakaran untuk mendeteksi titik mana yang paling tinggi suhunya, sehingga uh, pemadaman itu bisa pemadaman api itu bisa berjalan dengan efektif, ya, sehingga cepat uh, padam. Gitu nah bagaimana ini caranya yaitu dengan mengubah radiasi inframerah menjadi cahaya tampak kamera ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk melihat area panas walaupun di walaupun terhalang asap ya walaupun terhalang kegelapan ya namun e, bisa mendeteksi e, titik mana atau bagian mana yang mempunyai suhu yang paling tinggi Kemudian kamera pencitraan termal biasanya dipegang oleh e, dengan tangan ya, tapi dapat juga dipasang pada helm. Ya, jadi kalau anda e, perhatikan petugas petugas kebakaran itu biasanya di helmnya ada kamera. Itu semua untuk mencari titik e, api yang paling tinggi suhunya. Ini kamera ini dibuat dari bahan tahan panas tentunya ya. Dan juga air karena pemadam itu berhubungan dengan api dan air sehingga kameranya tentunya khusus diciptakan secara khusus tentunya ini pelindungnya ya jadi dikemas dalam packaging yang khusus di mana packagingnya itu tahan panas juga tahan air ya. dan juga kokoh untuk menahan bahaya operasi di lokasi kebakaran ya. tentunya eh, pemasangan di helm dibuat sedemikian hingga eh, tidak mudah lepas. Nah. Baik kita lanjutkan lagi. Nah sekarang kita masuk ke yang lebih ke komponennya ya. Jadi ini ada LED inframerah. Nah LED ya light eh, emission dioda ya dioda yang eh, apa memancarkan eh, cahaya ya. jadi inframerah merupakan gelombang inframerah ya dengan frekuensi carrier sebesar 38 kHz ya. jadi inframerah itu sebuah frekuensi ya. sehingga eh, bisa eh, jadi cahaya itu bisa bergerak ya, bisa merambat misalnya karena bentuknya adalah frekuensi. Kemudian pemancar yang digunakan pada sistem ini terdiri atas sebuah LED atau light emission diode, diode yang memancarkan cahaya. Nah, light Emission diode adalah suatu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik Ya bersifat monokromatik jadi hanya frekuensi tertentu saja. Ya kalau berwarna putih itu biasanya multikromatik atau eh, frekuensinya hampir semua frekuensi ya sehingga eh, apa se semua warna lah gitu ya. Tapi kalau monokromatik hanya warna tertentu yaitu warna merah ya yang mana tidak koheren ketika diberi tekanan maju nah ini untuk me mengaktifkannya itu e diberi tekanan maju kemudian led inframerah jenis dioda yang memancarkan cahaya inframerah ya. jadi intinya objek yang dideteksi itu dikasih atau diberi sinar inframerah harapannya pantulan dari objek itulah yang ditangkap ya. Jadi eh, seperti foto ya, jadok, eh, kita menggunakan objek eh, dengan cahaya normal ya, kan ada blitz ya. Jadi kalau kita memfoto, lalu harapannya blitz cahaya blitz itu memantul ke objek. Nah pantulan itu ditangkap oleh kamera. Nah kalau inframerah beda lagi ya. Sinar yang dipancarkan ke objek itu inframerah sehingga harapannya pantulan dari objek yang di uh, op, yang difoto yang di, di, apa, direkam itulah yang akan diterima oleh uh, kamera ya. jadi LED inframerah jenis kedua yang memancarkan cahaya inframerah harapannya objek yang difoto yang dicari ya, yang direkam itu nanti memantulkan inframerah yang dipancarkan sehingga yang diterima oleh kamera adalah inframerah pantulan. Nah, tentunya inframerah pantulan ini mewakili atau merepresentasi representasi dari objeknya. Nah, gitu. Nah, akhirnya objeknya terekam, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah LED inframerah. LED inframerah pada dasarnya adalah dioda positif negatif, ya, silikon biasa yang dikemas dalam kotak transparan seperti gambar berikut. Nah, ini, ini bentuknya LED, ya, cuman uh, ini LED yang hanya memancarkan inframerah. Nah, LED seperti ini biasa uh, ada di rumah kita sebenarnya, ya. Jadi, kalau Anda punya televisi. Uh, lalu di ujung remote televisi itu ada lampu atau LED seperti ini. Nah, uh, ujung remote televisi itu itu adalah LED inframerah. Ya, bila tombol-tombol ditekan, tentunya tidak bisa kita lihat dengan mata kita karena inframerah itu di apa? Lebih lebih tinggi dari batas kemampuan frekuensi mata kita melihat. Nah, terus caranya gimana? Uh, biasanya saya menggunakan kamera handphone itu ya. Jadi ujung apa? Ujung led uh, remote itu saya syuting ya pakai inframerah, uh, pakai kameranya handphone karena kamera itu mampu merespon inframerah. Lalu kalau tombol-tombol remote itu saya tekan maka Terlihat di kamera handphone, LED itu memancarkan cahaya. Nah, ya. Kalau dilihat mata, langsung enggak lihat, tapi kalau dilihat pakai eh, kamera handphone LED di remote, itu ternyata memancarkan cahaya. Nah, itu bisa Anda coba di rumah. ya Baik, kita lanjut ya. Ini gambar selanjutnya. Nah, di ujung sensor eh, apa? Kamera ya itu ada sensor inframerah ya kalau di sini lampu infrared LED-nya ada empat ya satu dua tiga empat ya jadi ada LED jumlahnya empat mata e, mampu menghadap tasi ruangan yang gelap sehingga kamera tersebut masih bisa mengambil gambar dengan jelas ya jadi e, jangan lupa kak. LED-nya ini memancarkan cahaya dan harapannya pantulan dari objek ya inframerah pantulan dari objek yang direkam itulah yang akan disimpan di eh, apa CCTV ya. di dalam CCTV sendiri itu kemarin sudah kita bahas eh, ada perangkat elektronik yang sensitif terhadap cahaya lalu ada digital DSP ya digital signal processing yang merekam cahaya eh, 30 frame per detik. Nah itu eh, ada di dalam eh, CCTV ya. Nah tugas infrarednya ini adalah memancarkan cahaya inframerah sehingga pantulan objek yang direkam itu diterima oleh eh, kamera ya. Ya ini inframerahnya. Baik kita lanjutkan lagi. Wah ini ada lebih banyak lagi. Nah untuk kamera CCTV dengan lampu fred yang banyak. Bisa merekam gambar dengan jelas pada jarak maksimal 7 sampai 5 meter. Nah sekarang kalau tadi itu kan lednya cuma 4. Mungkin jangkauannya 1 sampai 2 meter lah. Nah, kalau jaraknya jauh ya. 7 sampai 5 meter, maka diperlukan jumlah LED inframerah yang lebih banyak lagi ya, sehingga eh, pantulannya itu lebih banyak gitu ya. Jadi, karena harapannya eh, jaraknya jauh, maka pancaran inframerah yang diberikan itu lebih, diperbanyak ya, diper, eh, diper apa? Ditambahi gitu ya lebih apa, banyak infrared yang dipancarkan sehingga e, jangkauannya bisa 7 sampai 5 meter Ya, ini lampu infrarednya yang e, digunakan untuk memancarkan inframerah ke objek ya. jadi kalau jaraknya jauh ya otomatis inframerahnya dibutuhkan semakin banyak agar e, pantulannya itu bisa Diterima oleh kamera, jadi di tengah-tengah ini nanti ada kamera yang menyimpan uh, gambar. ya. Jadi, jadi uh, dibutuhkan sinar infrared yang banyak sehingga jarak jangkauannya lebih jauh, ya. pantulan diterima juga lebih bagus, maka diperlukan LED yang lebih banyak. Ya. Baik, kita lanjutkan nah ini contohnya ya jadi e, CCTV baik itu kamera outdoor maupun kamera indoor terdapat lampu inframerah fungsi utama membantu ya fungsi utama dari CCTV LED inframerah adalah membantu kamera agar fokus dan jelas dalam menangkap gambar pada waktu malam hari nah ini ya jadi saat gelap diperlukan e, CCTV inframerah Nah, jika pencahayaan kurang, kamera infrared mampu menerangi ruang secara otomatis beralih ke mode hitam putih. Nah, ini. jadi akhirnya e, semestinya gelap, ya, nggak nampak. Namun, karena adanya inframerah, maka objeknya e, memantulkan inframerah dan akhirnya ter, terekam, ya, gambar, walaupun kondisinya gelap. ya ini walaupun malam hari ya masih masih tetap terlihat ya. Jadi kalau memantau atau mengawasi objek di malam hari tidak menjadi masalah gitu ya. Karena tidak ada kendala gitu ya, karena e, tetap bisa diawasi tapi menggunakan CCTV inframerah. Baik, kita lanjut materinya. Nah, ini ya kamera termal berfungsi untuk menghasilkan gambar suatu objek dengan menggunakan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan mewakili, dan mewakili suhu objek. Nah, ini eh, sempat kita mengalami eh, pandemi dulu ya di mana eh, COVID-19 dulu itu eh, sempat menjadi pandemi di Indonesia dan negara yang lain. Nah, untuk membedakan pasien atau yang terpapar eh, covid dan tidak itu dibedakan ad, berdasarkan suhu. Ya. Nah tentunya ini kalau pakai kamera standar kamera biasa cctv biasa tentunya tidaklah bisa membedakan karena eh, orang yang terpapar dan tidak itu hampir sama. Nah, tentunya dengan cara Uh, teknologi ya, dengan menggunakan CCTV termal, maka akhirnya uh, orang yang terpapar dan tidak itu terlihat jelas perbedaannya. Karena suhu mereka berbeda, maka uh, digunakanlah perbedaan suhu itu me untuk merekam. Ya, jadilah uh, apa, terlihat ya, siapa yang terpapar dan siapa yang tidak karena perbedaan suhu ya. Baik kita lanjut gambarnya. Nah, ini. Jadi kamera termal untuk pengukuran suhu tubuh pada masa pandemi Corona ya, Jadi pada saat di shooting pakai terma CCTV termal dan perangkat itu juga mampu mendeteksi berapa suhu yang ada e di objek ya. Nah, di sini terlihat ya banyak sekali yang e manusia ini kebetulan di tempat uh, apa uh, de, apa namanya yang keluar dari uh, pesawat ya uh, boarding ya ini boarding out ini ya jadi akhirnya dari sekian banyak yang keluar dari pesawat ya itu bisa dideteksi mana yang suhunya lebih dari 30 8 ya. Mana yang kurang dari 38 ya atau yang eh, mana penumpang yang suhunya normal dan mana yang penumpang yang suhunya tinggi itu bisa kelihatan. Ya. Walaupun dengan eh, kondisi apa? penumpang yang banyak sekali tetap bisa dideteksi. Nah, ini adalah eh, salah satu Uh, kejadian yang uh, sudah terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita juga di negara-negara yang lain uh, terjadi pandemi corona yang mana kalau uh, penumpang dari luar negeri biasanya diseleksi uh, mana yang terpapar corona dan tidak ya karena harus dipisahkan ya. harus uh, masuk ke Uh, area apa uh, rehabilitasi atau apa gitu ya, supaya tidak menular ke penumpang lain yang normal atau sehat ya jadi dibisahkan nah, ini implementasi dari cctv thermal baik kita lanjutkan nah masalah kamera infrared. nah, faktor internal dari kamera terjadi pengembunan kemudian lensanya tidak fokus refleksi atau pantulan dalam casing bila arah kamera 90 derajat istilahnya halo efek nah ini adalah eh, apa kekurangannya kalau terjadi eh, tampilan seperti ini itu karena kamera inframerah yang eh, menimbulkan efek halo, ya, halo efek ya. jadi refleksi pantulan dalam casing jadi, bisa jadi e, inframerah itu memancar kemana-mana, sehingga memantulkan e, ke kamera dalam bentuk melingkar seperti ini. Ya, ini. ini, kalau dalam cahaya terang, ya nggak kelihatan, tapi begitu e, gelap, kemudian e, pantulan casingnya tidak sesuai atau di sekeliling e, kamera inframerah tidak sesuai maka membentuk e, halo efek ini. faktor eksternal dari luar kamera, objek yang memantulkan cahaya, mungkin efek dari objek pantulan e, yang kena inframerah itu sendiri, ya, mungkin kena apa e, kaca biasanya, ya, atau benda yang mantul. Kan inframerah, ya, atau debu dan kotoran yang menempel di cover kamera, atau juga sidik jari pada cover kamera. Nah, ini menunjukkan bahwa perlu di maintenance, gitu ya. Jadi, bisa jadi uh, kamera inframerah, dan juga mungkin kamera yang standar uh, lampu biasa perlu di maintenance, ya, dibersihkan, atau uh, di apa. Dibersihkan dari kotoran, misalnya. Maintenance-nya ini bukan memperbaiki, ya, tapi mungkin karena debu, atau mungkin e, karena yang mempengaruhi gambar. Gitu, ya, baik. Kita lanjutkan lagi motion detection di kamera CCTV, ya. Nah, ini yang e, kita bahas, ya, di bagian motion detection ya adalah sebuah fitur video analis yang berfungsi untuk mendeteksi adanya pergerakan mungkin orang bergerak atau mobil atau mungkin benda yang lain motion detection dimiliki berbagai merek ya di kamera dan IP kamera atau network kamera sistem mendeteksi gerakan ini dapat menganalisis frame video dan menentukan apakah telah terjadi pergerakan di area yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, eh, frame video itu direkam ya. selama sepersekian detik. Apakah frame demi frame yang terekam ini ada perubahan objek? Ya. Bila ada perubahan objek, maka terjadi eh, motion detection, misalnya nah intinya gitu ya jadi frame demi framenya itu direkam selama sekian detik bila berubah maka terjadi perubahan uh, objek atau motion detection atau terdeteksi ada perpindahan atau perubahan ya jadi sensitivitas sistem pendeteksi gerakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada jadi intinya mendeteksi gerakan itu sederhana jadi objek diam lalu direkam frame video ya frame demi frame videonya itu direkam lalu dibandingkan sekian detik kemudian frame demi frame nya direkam lagi lalu dibandingkan apakah frame yang detik pertama dan dengan detik kedua sama ya kalau sama berarti tidak ada pergerakan tapi kalau frame yang detik pertama berbeda dengan frame detik kedua maka terbuktilah Terjadi uh, perubahan ya, atau pergerakan. Baik kita lanjutkan lagi. Nah ini pengaturan frame video untuk menentukan apakah telah terjadi pergerakan di area yang diamati, gitu ya. Nah, ini lima detik, ya. Ini adalah uh, enable motion detection, ya. Kemudian motion detection intervalnya uh, 5 detik. Jadi, motion detection interval, jadi interval itu berarti detik ke satu sampai detik ke lima. Apakah ada perubahan? Lalu, recording time di sini tiga detik, jadi detik pertama sampai detik ketiga itu direkam. Lalu, dilanjut ke detik kelima, dilakukan perekaman selama tiga detik. Nah, nanti, tiga detik pertama dengan tiga detik kedua. Dengan selang 5 detik tadi, itu dibandingkan. Apakah ada perubahan eh, objek ya, selama eh, 5 detik tadi? Ya. Kan, detik pertama direkam tiga detik, detik kelima direkam tiga detik. Nah, detik pertama dengan detik kelima nanti akan dibandingkan, nanti ada perubahan apa enggak? Ya, kalau ternyata ada perubahan frame, ya, frame-nya berubah, berarti objeknya bergerak ini, nah, gitu ya. Tapi kalau tiga detik hasil rekaman itu ya pada detik pertama dan detik kelima dibandingkan kok tidak ada perubahan, sama, berarti objeknya tidak bergerak, objek masih ada pada tempat semula. Nah, tentunya. Ini menggunakan metode digital, ya. Jadi, eh, membandingkan tiga eh, detik rekaman pertama, detik pertama dengan tiga detik rekaman setelah lima detik, ya, ada detik kelima dibandingkan secara digital, ya, eh, secara digital dibandingkan sama panda datanya. Nah, kalau eh, secara digital tidak ada perubahan yang signifikan, ya, berarti objeknya tetap ya tidak berubah. Nah, ini adalah e, metodenya ya. Jadi motion detection intervalnya 5 detik, record time-nya 3 detik. Jadi 3 detik itu lama rekamannya. Direkam 3 detik pada detik pertama, lalu direkam 3 detik pada detik kelima. Lalu dibandingkan ya sama apa enggak. Nah, sama, berarti objeknya Sejak tadi tidak berubah. Tapi kalau berbeda, berarti objeknya sudah berubah atau berpindah tempat. Baik kita lanjutkan lagi. Motion detection di kamera CCTV. Motion detection interval yaitu selang waktu mendeteksi pergerakan. Pre-recording time yaitu lama waktu merekam sebelum terjadinya pergerakan. Ya. Recording time berfungsi menentukan lama waktu merekam saat terjadinya gerakan. Jadi Lama ngerekamnya ini namanya recording time. Lalu intervalnya itu deteksi di detik pertama sama detik kelima. Misalkan gitu ya. Baik kita lanjutkan lagi. Nah ini motion detection di kamera CCTV. Pertama detik pertama ini direkam ya. Frame demi frame direkam. Lalu ternyata detik kelima ada orang yang lewat. Ini direkam juga, salah eh, apa namanya, frame atau videonya ya, frame per detiknya itu. Jadi, detik pertama direkam, kemudian detik ketik kelima direkam. Eh, nanti dua data video ini dibandingkan, apakah sama ataukah tidak. Tentunya, kalau eh, ada dua gambar seperti ini. Gambarnya tentunya berbeda. Ya. Nah, akhirnya terjadi eh, kesimpulan terjadi perubahan atau pergerakan. Nah, gitu. Jadi intinya adalah membandingkan frame video detik pertama dengan frame video detik kelima. Pasti berbeda, ya. gambar eh, video detik pertama dengan detik kelima ini pasti. Uh, videonya berbeda karena dideteksi menggunakan metode digital data digitalnya pasti berbeda ya jadi ini putihnya banyak lah ini ada hitamnya lah ini tentunya data digitalnya berbeda oke okay, berarti uh, itu ya yang bisa kita diskusikan uh, hari ini motion detection itu ternyata membandingkan ya data frame detik pertama dengan detik kelima, pembandingannya secara digital, ya, sehingga e, data digital saat e, gambar, ya, tidak ada orang dengan ada orang ini kan kombinasi hitam putihnya berbeda. Nah ini tentunya datanya sudah berbeda. Nah saat itu kesimpulannya ada perubahan atau ada pergerakan. Baik mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini semoga bermanfaat dan kita akan uh, lanjutkan di minggu berikutnya dengan topik yang berbeda uh, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya, bila ada pertanyaan silakan menulis di grup, ya. akan saya baca terus di grup dan kita diskusikan bersama. Saya kira itu. Selamat siang, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.